cari bedah. Eh, kenapa abang nak marah je saya yang jadi bingung? Ya, takut. Kalau nak abang kau polis. Ha. Kalau dia utah dia jangan takut dik. Nak try lah. Nak try sebab wow. Oh nak try dik. Over tu. Dua individu telah menimbulkan kemarahan peniaga di Sungai Petani Kedah. Mengikut maklumat, pasangan tersebut telah membeli barangan dan menipu bayaran yang dibuat secara online. Suspek dikatakan hanya memindahkan wang berjumlah 1 sen dan kemudian resit tersebut diedit mengikut jumlah sebenar sebelum resit yang palsu ditunjukkan kepada peniaga. Cara suspek mengedit adalah dengan melambat-lambatkan pembayaran, kononnya lain telefonnya agak slow, namun sebenarnya itulah waktu yang digunakan untuk mengedit resit. Penipuan tersebut kantoi apabila pemilik video memeriksa akaun, namun tiada pembayaran yang diterima. Menyedari pasangan tersebut telah menipu, pemilik video segera menjejaki suspek di kawasan berdekatan dan akhirnya suspek berjaya ditahan ketika cuba menipu warga emas yang sedang menjual jam. Pada malam tersebut sahaja, suspek telah menipu pemilik rakaman sebanyak RM54, peniaga kasut RM40, manakala peniaga jam dapat diselamatkan ketika pembayaran hendak dibuat. Hebat.